Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Acep Ridwan di videonya Manual Fortech. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengirimkan mesin ke daerah Magetan, Jawa Timur. Dan kita hanya bertiga saja, saya, Bro Yosef, dan Bro Eboy. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar dan memberikan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus video ini, jangan di skip. Enjoy the video. Let's go. Video ini dipersembahkan oleh Manual Fortech. Takaran optimal, omset maksimal. Perjalanan hari ini menyenangkan, banyak footage yang bagus. Selamat di perjalanan dan pulang membawa cuan. Dan kita langsung camping. Kita langsung naik gunung ya, camping. Mana? Ke Gunung Lawu. Karena kita bersama salah satu personil pendaki dinas. Ya, pokoknya teman-teman yang belum tahu pendaki dinas, mampir di channel YouTube-nya Pendaki Dinas. Jangan lupa subscribe, oke? Jadi sekarang ini kita udah mulai mendekati perjalanan ke lokasi ya. Jadi ini perjalanan menuju lokasi itu cuma tinggalnya 1 jam atau enggak 30 menit, 40 menitan lah ya, sesuai di GPS. Dan kebetulan teman-teman saya ini baru datang ke daerah sini. Kalau Bro Yogas udah sering dulu katanya. Jadi kita juga pengen sekalian juga nih ngelihat mesin-mesin manual tech yang dulu pernah dikirim ke daerah sini. Terus kekuatannya seperti apa gitu kan. Kita juga pengen tahu dong. Karena udah ada berapa lama, Bro? Udah 3 tahunan. Jadi apa aja yang dirasain sama konsumennya nanti? Terus gimana nih penjualannya atau omsetnya gitu kan. Kita kan pengen tahu itu semua ya. Jadi pokoknya pantengin terus vlog hari ini karena ini akan jadi vlog yang lumayan terkeren. Nah, terkeren. Ya seperti itu. Jadi pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe aja ya, karena perjalanannya lumayan, udah hampir 10 jam. Oke. Pokoknya pantengin. Enjoy. Oke teman-teman, nah seperti yang teman-teman lihat di atas itu adalah Gunung Lawu dan itu berisik banget. Ampret. Ini tuh tembusnya ke mana sih Pak? Solo ya? Solo bisa tembus ini nggak? Bisa, Solo pas kalimat tadi. Oh iya. Dan pendaki dinas itu bulan depan rencananya kita mau ke sana. Ini amazing banget guys. Dan ini tuh kayak tuh lihat. Ini pengalaman yang baik sih buat kita berdua nih sama Eboy. Gue sama Eboy karena baru banget di sini, jadi ini keren soalnya tempatnya. Biasa juga kita memang ke jalur-jalur gunung ini memang sering juga sih, kayak ke daerah Kopeng gitu. Karena itu yang terkenal sih. Cuman ini lebih fantastis. Ini tuh jadi teman-teman, kalau kita ngirim mesin terus daerah yang kita lalui kayak gini situasinya atau jalannya, itu tuh udah jadi kayak bonus banget buat kita gitu. Jadi sekalian kita pasang mesin,
sambil sekalian juga kita dihibur oleh pemandangan yang ada gitu. Maksudnya pemandangan-pemandangan yang keren kayak gitu. Jadi kita juga kayak lagi pasang mesin sambil main-main gitu. Pokoknya keren lah. Ini daerah Lawu nih keren. Terima kasih ya pokoknya buat Mas siapa? Karena udah memberi satu jalan supaya kita bisa kesini. Mokom. Iya, yeah, mantap banget teman-teman. Oke teman-teman, dan katanya barusan kata Bro Yosep ini kita udah hampir sampai. Dan ini tuh sepanjang jalan sebelah kirinya, ketika kita mau sampai ini warung-warung. Woi, kita bisa ngelihat daerah apa kalau dari sini? Itu daerah-daerah apa sih? Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, dan ini keren banget. Keren sumpah, ini tuh kayak bonus banget buat kita. Bonus. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kota Jawa Tengah. Bisa ngelihat daerah Jawa Tengah. Cakep kan? Tuh, tuh lihat tuh. Pokoknya keren banget deh tuh. Kita terbayarkan nih. 10 jam perjalanan, hampir 11 jam atau 12 jam perjalanan bisa menuju ke daerah sini. Terbayarkan hanya cuman lewat daerah Lawu ini.